Welcome to channel 44 Eddie Pilian. Halo guys, sekarang kita berada di Kota Melintang. Kita akan melihat bagaimana bunga rafflesia yang tumbuh di lahan warga, di lahan ladang warga. Nah, kita lihat sini
bunga rafflesia ini kita ukur berapa tingginya. Ini bunga rafflesia ini lebih kurang 40 cm tingginya dengan satu kelopak membesar. Kemudian tinggi tangkainya ini ada lebih kurang 14 cm. Jadi bunga rafflesia ini atau bunga Arnoldi ini, di mana tumbuhan bunga ini menarik mangsa seperti insektisida, seperti serangga, dengan memancing serangga masuk ke dalam, kemudian dia memakan atau mempergunakan dari serangga tadi, dari hasil pembusukan mungkin, maka nanti proses perkembangan atau pertumbuhannya semakin lama semakin tinggi. Dan lagi pula bunga rafflesia ini dia berbentuk umbi, di dalamnya ada umbi gitu, seperti talas umbi gitu. Nah, kita lihat ini. Nah, diameter daripada bunganya ini ada 8,5 cm. Nah, kemudian kita lihat ini bagai bertingkat-tingkat, di atasnya ini ada mahkotanya, kemudian di sekelingkarnya gitu. Dan ini kalau kita perhatikan, nanti apabila satu saat umurnya sudah sampai, dia akan mengembang atau kelopaknya sudah mulai membengkak gitu, merebah. Nah, kita lihat nih bagian atas. Nah, ini dia bagian atas, warnanya oranye ke coklat-coklatan campur. Nah, ini dia kelopaknya, yang satu buah kelopak. Nah, kita perhatikan nih daunnya. Nah, dan ini batangnya. Batangnya lebih kurang ada 15 cm. Nah, ini dia. Ini kita perhatikan bagian dalamnya. Nah, di dalamnya nampak kita ini ada serangga. Bisa saja proses perkembangbiakannya melalui serangga. Nah, guys, sekarang kita mau melihat bagaimanakah bunga rafflesia yang sudah
mati. Artinya tidak ada lagi kuncupnya dan sudah terjadi pembusukan bagi daun-daunnya. Nah, sekarang ini hari agak hujan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana. Nah, ini dia. Nah, ini dia saudara bunga rafflesia yang sudah mati. Nah, kita lihat ini. Ini dia pundaknya tadi, ujungnya tadi. Nah, kita perhatikan ini ujungnya. Nah, ini kelopaknya. Nah, ini kelopaknya sudah menghitam. Nah, kita lihat di sekitarnya. Nah, ini dia bentuknya bulat tadi. Nampak. Nah, di kalau perhatikan ini dari dekat. Nah, ini dia. Ini bunga rafflesia yang sudah mati gitu. Nah. Ini kita ambil. Ini kita mau lihat bagaimana nanti kira-kira bisa enggak tumbuh dia nanti. Nah, ini batangnya. Nah, ini kita lebih dekat. Kita lihat ini. Nah, guys, sekarang kita akan ke pondok setelah mengambil sampel dari pada bunga bangkai yang mati gitu. Nah, kita lihat lagi, mana tahu sambil pulang kita melihat durian yang jatuh.